Akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis. Seluruh tahapan kegiatan rencana penambangan selama ini sudah dikoordinasikan dan mencertakan Komnas HAM. Ada juga pertimbangan terhadap kawan-kawan yang belum setuju. Yang kemarin ada isunya soal kuerinya, soal potensi lingkungan yang akan rusak, kondisi geologis yang ada di sana. Saya kira itu butuh ruang untuk menjelaskan, sehingga para ahli akan bisa diberikan ruang dan waktu untuk bisa menjelaskan kepada mereka. Maka pertemuan dengan kelompok yang kontra menurut saya menjadi penting. Dan saya sampaikan juga kepada Pak Mahfud, ada banyak orang yang siap kok ingin membantu, memfasilitasi, yang mendampingi teman-teman dari kelompok yang hari ini belum bisa menerima. Dan itu saya sampaikan kepada Pak Mahfud, dan insya Allah sekarang sedang dirumuskan agar ini semua nanti bisa tetap berjalan dan membuka ruang dialog seluas-luasnya begitu. Kapan Pak akan dilakukan? Kenapa? Pertemuan dengan? Iya, sekarang sebenarnya sudah beberapa waktu lalu berjalan. Hanya memang kemarin begitu terjadi pengukuran kan ada yang tidak setuju juga. Maka saya sampaikan, kalaulah kemudian kemarin itu yang diukur, yang sudah siap diukur, yang mau dan bisa berjalan,